Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Supaya tidak ketinggalan resep selanjutnya, silahkan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan jika AHA Channel ada video terbaru. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat es kelapa muda. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan, di sini ada kelapa muda, kemudian sirup DHT khas Makassar. Ini sebenarnya sama, yang beda hanya botolnya. Selanjutnya, di sini ada susu kental manis secukupnya. Kemudian, untuk cara pembuatannya, isi kelapa mudanya kita keruk. Kemudian masukkan ke dalam gelas, banyaknya sesuai selera. Selanjutnya, bila suka boleh ditambahkan es batu secukupnya. Kemudian, tambahkan air kelapa muda. Tambahkan sirup secukupnya. Dan yang terakhir, tambahkan susu kental manis secukupnya.